Kita ambil yang grey. Tenang, aku sudah pernah melakukan kalian. Siapa kayak gue pengen gigit-gigit. Gak lagi nih, lanjut lagi ya. Ini bos gue, buset. Sugar glider sama gelo. Pak. Assalamualaikum dulu. Oh ya, assalamualaikum. Ulangin. Iya, udah. Assalamualaikum. Pak. Nih, titipan sugar glider. Yes! Udah dong, proven. Anjir. Tadi kukunya panjang, Pak. Pakai sarung tangan lah. Iya, habis nih. Teman-teman, aku kemarin sempat request ke editorku namanya Akai. Akai. Jadi aku kemarin ke sama Akai. Jadi teman-teman, banyak kalian yang belum tahu. Jadi sebelum aku main reptil, aku sempat pernah ternak cupang. Nah, setelah ternak cupang, aku kuliah awal-awal tuh sempat bisnis ternak sugar glider juga. Sambil main kura-kura ya saat itu. Nah, karena sekarang itu aku lagi gabut juga, lagi bosen juga, lagi pengen sesuatu yang asli, aku pengen agak flashback sedikit. Makanya aku beli sugar glider lagi, tapi lewat Akai. Karena aku makan taunya pasar reptil doang, mas sugar glider nggak tahu. Kemarin beli berapa, Kai? Ini, Kai? Itu satu yang normalnya itu sekitar 450 ribu. Nah, yang satu lagi ini yang spesialnya itu sekitar 2,5. Oh, kembalian lah ya. Mana gua kasih 3,5 ya? Okay. Thank you. Kembalian. Oke, okay, ini teman-teman langsung aja kita unboxing. Sebelum unboxing, siapin itu dulu sarung tangan. Ntar kembali ambil itu dulu. Meanwhile. Oke, okay, teman-teman, ini aku udah siapin sarung tangan. Sarung tangan are tentunya. Kita mau berubah jadi Ontios Special. Tapi tetap ganteng Ontios sih tentunya. Oke, sambil aku pakai sambil sedikit cerita ya teman-teman. Jadi kalau nggak salah aku tuh tahun 2013, ya mungkin nih kalau kalian ada di nonton ini teman-temanku yang pernah berteman sama aku tahun 2013, pasti mereka tahu aku pernah punya sugar glider. Itu awalnya aku punya itu namanya Miko. Kalau kalian penggemar Litia Dika, kalian pasti tahu malam minggu Miko. Aku tuh punya jantan namanya Miko. Terus aku nabung lagi, aku punya dua sugar glider betina klasik gue juga, namanya Banana sama Mela. Lucu amat. Jadi itu aku breeding, itu awalnya 3 ekor. Itu dari baby semua. Nah, karena sugar glider kan cepat reproduksinya. Ya setahun udah bisa kan. Nah, jadi saat itu aku sampai 2015 itu aku punya sekitar 12 ekor misalnya. Waduh. Karena sugar glider kan bisa beranak 2, Bro. Sekali beranak, Bro. Bisa 2, bisa 4 sih, Pak. Iya, banyak beranaknya dan makannya gampang. Oke, langsung kita buka aja. Ini pinter banget sih akhirnya beli sama tas-tasnya, ya. Kan Anda ngasih lebih, jadi ya udahlah ada tas bagus gitu kan, jadi beli. Lihat enggak, Kai? Ini aku lagi-lagi aku belum lihat, soalnya justru kalian sendiri yang lihat duluan. Asal keluar, ambil ya. Ambil ya, Pak. Waduh, cakep banget, Kai. Nah, nih, kalian dengar suaranya. Ini suara crabbing, teman-teman. Ini suara crabbing. Nah, kalau cara handle sugar glider, itu caranya gini, teman. Agak bibir, Kai. Bibir, Kai. Cara handle sugar glider itu cari kayak gini. Kalian kuku bawahnya, ini kan ada bawah supaya dia kalau gigit itu gigi bawahnya nggak kena daging kalian dibalik ya. Langsung aja kita ambil yang grey. Tenang, aku sudah pernah menaklukkan kalian. Ini SG Classic Grey, teman-teman. Halo. SG Classic Grey. Ini pas saya beli, Pak, katanya ini head mozaik juga, Pak. Anjir, dia sumpuk, Bro. Ah, ya Allah. Enggak ada apa-apa jatuh situ. Head mozaik. Wah. Gila, sugar glider head mozaik. Waduh, gigit kan? Bukan, bener kan? Gigit kan? Lapar. Ini betina kencingin tuh. Nah, ciri-ciri betina. Ciri-ciri dia betah atau dia menandain teritorinya teman-teman itu dengan dia kencing. Berarti dia nyaman, bener enggak, Bro? Betul. Tuh kan, dia gua masih inget. Pemain SG lama gua. Wah, ini cantik banget. Eh, cantik ini perempuan ya, betina ya. Betina. Ya. Terus bedain betina sama jantan enggak? Gampang. Kalau jantan udah birahi, udah proven, kepalanya botak tengahnya. Betul. Terus dadanya sini ada minyak-minyaknya, basah-basah. Nah, kalau betina ada kantongnya. Bener enggak? Betul. Kan ya gua. Terima kasih bos gua emang ya. Paham ini. Kita bukan bumi reptil aja, bumi mamalia kita. Cakep banget ini.
Ini namanya, nah untuk kalian yang pengen ngasih nama dia, silahkan tulis ke komentar ya. Ini betina. Ini udah proven. Kemarin nanya gak kayak dia berapa kayak? Sekitar udah 2 kali, yang pertama itu sekali, yang kedua itu 2 kali. Nah, sebelum feeder nih teman-teman, dia ini apa namanya? Hewan bukan asli Indonesia. Indonesia juga ada di Irian Jaya, tapi lebih mostly lebih di Australia. Bener gak? Salah. Anjir. Dia asli Indonesia. Tapi juga ada di Australia. Oh, dan iya. Australia itu ada lokalitinya. Nanti ada gambarnya kayak gini. Ini yang Australia, ini yang asli Papua Indonesia dan Papua Nugini. Nah, tuh, dia pintar banget teman-teman. Gak sia-sia kayak gue suruh belum beli, gak salah. Oh iya. Soalnya kalau aku beli, aku tuh dulu peliharanya SG itu masih morphnya cuma masih klasik grey, jadi sekarang udah macem-macem. Ada Cribino, ada Lukistik, ada Platinum, ada Premium, ada Pertalite, ada Pertamax, banyak. Langsung aja kita ada strawberry lagi. Juga pak. Strawberry ada sekarang? Ada strawberry, ada pirate. Jadi pirate itu matanya sebelah hitam, sebelah merah. Ada. Itu cuma ada orang Bandung doang yang punya. Oke, nanti teman-teman kalau misalnya si Ake dapat fotonya nanti dimasukin di sini ya. Soalnya aku penasaran juga pengen lihat, cari gitu. Ngapain gua sebutin? Ya? Ya udah deh, enggak apa-apa. Nah, ini jantannya teman-teman, aku ambil ya. Ini apa yang putih ini jantannya tadi? Platinum. Ini platinum. Aduh. Ya, dia lagi yang naik. Ini kalau masuk dulu, Beb. Beb, kalau masuk dulu, Beb. Langsung ini aja, Pak. Oke. Ini teman-teman, ini jantannya. Wah, kukunya tajam sekali. Wuih, ini teman-teman jantan, kepala yang botak langsung aja dia nggak masih belum bonding. Nanti kita bondingin. Ini kepalanya agak botak, terus ada telur ya di sini. Kalian bisa lihat ada nih. Tuh, ada telurnya tuh di bawah. Tunggu, tuh kelihatan nggak telurnya? Ada. Oke, ini jantannya teman-teman. Ini warnanya cantik banget, cakep banget. Tuh, kalian bisa lihat. Nah, untuk kalian yang pengen, aduh. Kencingin lagi. Nah untuk kalian tolong dong kasih nama dia ini, kasih nama siapa? Ini jantan ya teman-teman. Kasih nama yang bagus. Aku sih pengennya Snowy. Coba kalau kalian punya alternatif nama kasih ya, terus ketik di bawah. Nah aku juga punya beberapa trik dulu waktu nyinakin atau ngebondingin SG. Ada beberapa trik bro. Ya gimana tuh pak? Jadi pertama itu kita rajin hand feed. Kita rajin dia hand feed dia pakai tangan. Kasih makan. Jadi dibalik kayak gini lah. Makannya dia ini lebih ini bro. Sebenarnya bro aku dulu tuh sering kasih. Kalau baby itu bubur sun, pisang. Tapi ini nggak ada endorse ya teman-teman. Bubur sun pisang. Jadi kasih makan aja dia makannya itu, terus buah-buahan juga makan. Nah terus kalau birahi dia makannya kejar keringin ngakak aku. Jadi kopinya lagi dijilatin. Nah lanjut lagi. Ini yang betina tuh naik ke pundak saya pak. Gue lagi tajam-tajam banget ini. Nah ini teman-teman. Nah rencana ini kira-kira kapan bisa di breeding? Senyamannya dia di kandang, dia pasti langsung bisa breeding pak. Jadi kayak di push makannya, proteinnya kayak ya, gimana? Jangkrik ya, mau kong. Oke mantap. Tapi juga diseimbangin sama buah-buahan nah, gitu. Tapi kayaknya sekarang aku udah mulai luntur ilmu-ilmuku tentang sugar breeder. Ini kayaknya akan aku kasih ke kamu aja. Hah? Eh pak, serius? Serius. 2,5? Gak apa-apa. Kasih aja. Ah beneran? Beneran. Ini saya yang breeding pak. Iya kamu yang breeding. Jadi kamu yang breeding, kamu yang pelihara, kamu yang ternakin, kamu yang kasih makan. Nah anaknya nanti bagi dua aja ya. Ya Allah tetap aja bagi dua anak ya. Iyalah supaya jadi konten lagi cuy. Supaya megang nih. Oke lanjut teman-teman. Barusan si Akai kupingin gigit-gigit. Sekarang ini nih lanjut lagi ya. Jadi ini aku kasih kamu sebagai kado THR buat kamu. Bagi THR guys. Kado THR, THR-nya bukan tapan duit udah ya. Mana ya? Udah kali kan. Tambah lagi SG. Waduh kucing lagi coy. Ini pusing semua badan gua nih. Biarin. Nah, soalnya takut di sini tuh takutnya ntar si apa namanya? BP ku lepas di mamam cuy. Iya. Jadi mending buat kamu aja kamu pelihara di rumah ya. Nanti update terus perkembangannya. Nanti kalau mau beranak bertelur kita kabarin aja kita buat kontennya. Oke teman-teman, thank you buat kalian yang nonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Thank you ya, ini buat lo ya. Thank you. Thank you. Halo. Pegang. Ini mah gue yang kasih nama aja. Nah untuk teman-teman yang kalian pengen kepo Instagramnya si Aka editorku, aku cantumin sini ya. Ini kalian bisa promote, kalian bisa lihat perkembangannya 2 ekor SG kuning di situ ya. Oke langsung aja kita masukin nih. Udah nggak betah. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Lestari bumiku, lestari bumiku. Dadah.
Udah habis.